Saudara, 5 petugas keamanan dibawa ke rumah sakit saat kebakaran gudang di kantor manajemen mal di Kota Bogor, Jawa Barat terbakar. Asap muncul dari dalam gudang penyimpanan kertas diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Pengunjung dan karyawan mal panik saat muncul asap dari dalam mal Eka Lokasari Bogor. Sebuah mobil pameran juga turut dievakuasi dari mal. 5 orang petugas keamanan mal yang berusaha memadamkan api harus dibawa ke rumah sakit karena keracunan asap. Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran. Namun diduga asap muncul akibat hubungan pendek arus listrik. Saat ini kita masih melakukan menggunakan blower untuk menghisap asap. Dan teman-teman karyawan semua kita belum bolehkan masuk untuk mengurus barang-barangnya. Itu mungkin sementara informasi yang kita berikan. Dugaan sementara. Nah, kita belum bisa menduga, tapi di dalam ruangan tersebut ada ruangan 3x3 ya, ada sakla apa box kering 2 biji. Ada box kering dan itu kebakar. Kita tidak bisa menduga, tapi itu kebakar. Gitu.